Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bertemu lagi dengan video Maria Hali ini. Hari ini aku ingin sharing tentang tutorial makeup gold, eyeshadow gold ala Maria yang harga eyeshadow makeupnya itu affordable banget, guys. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu, kemudian bunyikan loncengnya, lalu kemudian jangan lupa ditonton, di like, kemudian boleh komentar, terus share ke sosial media yang kalian punya, guys. Oke, hari ini aku menggunakan apa namanya tutorial sesuai dengan judulnya, yaitu tutorial eyeshadow gold ala Maria yang warna shimmernya emang gold, guys, kayak gini. Nah, sebelum dimulai, jadi aku akan tutorialnya di sebelah wajah dan yang di mata kiri aku hapus dulu, guys. Recommended buat kalian sih menggunakan yang namanya creamy cleansing lotion, guys. Kita hapus dulu menggunakan creamy cleansing lotion untuk sebelah wajah yang mau kita aplikasiin eyeshadow. Guys, setelah bersih, produk pertama yang ingin saya aplikasikan ke kelopak mata boleh base eyeshadow yang kalian punya atau menggunakan concealer. Nah, di sini saya menggunakan concealer Vokalur, guys, yang cocok untuk kulit saya itu nomor 2. Untuk diaplikasiin ke cukup sedikit saja ke kelopak mata sebagai base eyeshadow gitu ya. Seperti ini. Oke. Akan. Next, lanjut setelah rata untuk concealernya atau base eyeshadow. Saya sekaligus ingin memperkenalkan, nge-review juga ya, saya sudah di-review di video lain, review untuk apa namanya eyeshadow yang harganya affordable banget. Ini namanya Lamela yang apa nama warna-warna coffee gitu loh, saya. Guys, kebetulan saya suka sekali dengan coffee. Jadi kita play color eyes with Lamela yang warna-warna coffee gini. Seru banget dan warnanya seperti ini. Warnanya seperti ini, guys. Oke, warna-warnanya warna cantik-cantik. Kebetulan yang aku aplikasi ini itu adalah warna gold. Jadi shimmernya warna gold. Shimmernya sini ada tiga warna, ada warna gold, coklat gitu, coklat muda gitu ya, shimmernya, dan ada beberapa warna matte yang cantik-cantik semua, guys. Oke, kita mulai aplikasiin untuk eyeshadownya. Pilih yang warna, kita ambil brush, kita mulai pilih warna yang base dulu. Ini nomor 8. Jadi setiap ini ada nomor-nomornya. Nomor 01, nomor 02. Nah, ini pilih yang nomor 08. Untuk base, untuk warna transisi. Untuk warna transisi di kelopak mata
untuk membingkai atau membentuk mata palsu gitu ya. Guys. Jadi warna transisi supaya terlihat gradasi warnanya gitu cantik gitu ya. Terus lanjut kemudian ke nomor 5. Kita aplikasiin lagi. Supaya kelopak mata kelihatan lebih lebih besar gitu ya, guys. Seperti ini. Dan lanjut ke nomor 03. 03 yang ini, guys. Ya, 03. Seperti ini. Di blend seperti ini. Terus lanjut ke nomor 02. Oke. Oke, seperti itu. Setelah selesai untuk warna transisi dan beberapa warna tadi, kemudian baru kita isi dengan warna goldnya, guys. Ini warna goldnya. Kita isi dengan warna goldnya. Oke. Bisa menggunakan tangan atau kuas kecil. Kali ini saya menggunakan tangan untuk mengaplikasikan warna shimmer goldnya. Seperti ini. Kemudian jangan lupa di eye crease sini ya, di garis air mata kita aplikasikan juga eyeshadow shimmer goldnya di bawah mata seperti ini. Oke, seperti itu. Ini bisa kita blend lagi. Kemudian setelah diisi warna gold, terus kemudian warna transisinya, pembingkai kelopak matanya sudah. Terus kita lanjut ke ini ya, guys. Dari La Mela untuk eyeshadow-nya yang dia warna-warna kopi kayak cantik gitu. Warna-warna kopi susu cantik gitu. Terus lanjut ke eyeliner. Kalau kebiasaan Maria untuk membingkai eyeliner, dimulai dengan eyeliner pensil dulu untuk membingkainya. Oke, lanjut ke membingkai mata menggunakan pensil eyeliner, kemudian ekor mata supaya terlihat bagus seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, setelah selesai bagian dalam mata, lanjut ke kita menggunakan eyeliner liquid atau My Darling. Ini banget, murah meriah banget. Oke, caranya tadi kita sudah membingkai yang namanya pakai pensil eyeliner. Sekarang menggunakan eyeliner liquid atau cair untuk mempertegas bentukan eyeliner atau garis mata kita. Oke, caranya kalau ala Maria caranya begini, guys. Kita bentuk dari ujung dulu. Gini ya. Dari ujung mata, ini pakai wings ya. Tarik ke dalam. Terus lanjut. Oke, seperti ini, guys. Oke.
Setelah mengaplikasikan eyeliner liquid ini by My Darling dan harganya affordable banget, terjangkau, murah banget. Lanjut ke maskara. Nah, ini aku yang ingin aku review lagi adalah selain tadi Vokalur untuk apa namanya concealer Vokalur, terus kemudian Lamela eyeshadow. Lanjut dengan maskara by Vokalur, guys. Ternyata Vokalur juga mengeluarkan maskara. Bagaimana kita aplikasikan ke bulu mata? Karena kebetulan Maria itu anak maskara, bukan anak maskara banget, bukan anak bulu mata gitu ya, bulu mata. Karena aku cenderung suka banget mengurang soft line dan biar mata aku nggak begitu berat, maskara, guys. Oke? Dan ini by Vokalur. Ini nomor FA11 yang warna black atau hitam. Oke, kita aplikasikan seperti ini. Membuat volume bulu mata itu bertambah tebal. Oke, seperti ini. Dan kepala aplikator dari maskara ini itu segitu ya. Dia lebih halus gitu. Dan bagus. Oke, next. Saya terlupa untuk jangan lupa di bawah mata. Bagian bawah mata untuk apa namanya? Eyeshadow-nya pilih yang warna paling nomor satu, paling terang untuk tulang alis. Terus jangan lupa pilih warna ini, guys, yang nomor 1, 2, 3 dan 2 untuk bawah mata. Dan nomor 2 untuk eyeshadow. Nah, jadi bentukan eyeshadow-nya seperti ini, guys. Jadi dia ada dikasih nomor-nomornya, nomor 1 sampai 10 gitu. Jadi nggak bingung pengaplikasiannya, tekniknya. Dan warna-warna kombinasinya, oke. Okay. Lanjut ke, dan ini harganya di bawah 20.000, yaitu blush on dari Viva, guys. Ini cantik banget warnanya. Jadi blush on ini cantik sekali seperti ini warnanya. Oke, kita aplikasiin. Nah, oke. Nah, seperti ini, guys, yang warna gold. Terus aku juga sudah sempat swatch di tangan untuk warna-warnanya. Ada 3 warna shimmer. Adalah setelah semua, begini hasilnya, guys. Nah, untuk setting spray. Pertama tadi membersihkan dengan creamy cleansing lotion by New Skin. Nah, untuk setting spray makeup saya suka banget menggunakan